La ilaha illallah. Jong. Mana Jong? Mana Jong? Hei, udah. Arah mana nih Jong? Jong. Aduh. Capek kali ini, Bro. Aduh. Gimana, Jong? Bisa ini sebentar? Bisa. Karena ini tempat gelap nih, teman-teman. Ya. Kita istirahat di sini aja dulu. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kuba Misteri. Jadi malam ini teman-teman kami berada lagi di hutan, teman-teman. Jadi kami setiap malam pergi ke hutan, ke tempat-tempat yang beginilah, teman-teman, suasananya di tempat kami camping ini. Mungkin di sini, teman-teman, walaupun kita tidak nyaman, mungkin kita sanggup menghadapi semua di tempat ini, teman-teman. Jadi kami mau ingin bersih ini dulu semuanya supaya ini enggak kotor buat kita memasangkan tenda. Oke, teman-teman, kita lanjut bersih ini aja dulu ya. Yuk, Jong. Astagfirullah. Aduh, coba kau buka tenda ini ya, sini ya, sini bisa? Bisa. Sini bisa? Sini bisa. Bisa. Astagfirullah. Lepas ya? Ya, lepas saja. Ya aduh. Yang rapi. Bentar. Sini dulu. Jadi teman-teman, kayak ginilah di tempat hutan ini. Saya pernah sih
mendengar si kabar dari orang yang di pinggir hutan ini. Mungkin di tempat ini teman-teman semua orang dilarang masuk karena tempat berbahaya di sini. Banyak sih binatang di tempat ini, binatang buas ataupun binatang ular banyak. Tahu nih suara apa? Suara jam. Banyak sih binatang buas di sini ya teman. Jadi kami masuk ini harus kita waspada. Terkadang ada ular di sini kan, mungkin kita belum tahu di sini bahwa di tempat ini banyak sekali ularnya. Jadi kami belum tahu. Tapi itu warga bilang sama kita bahwa hutan ini banyak binatang buas. Banyak binatang buas. Kalian kalau masuk ke dalam hutan itu harus hati-hati. Jangan masuk untuk sembarangan. Ya, kami waspada di sini, teman. Waspada di sini. Mungkin beginilah hutan di sini. Kalau kita masuk dalam lebih bahaya lagi nih, teman. Di sebelah sungai itu banyak sekali binatang buaya kayak gitu, teman. Jadi kami belum sempat mendatang ke situ. Jadi warga bilang kami belum percaya sih bahwa di situ ada buayanya ataupun binatang yang lain. Jadi malam besok kita pergi ke tempat sungai itu, kita jalan sedikit lagi nyampe tuh ke situ. Jadi disinilah teman-teman kita camping malam ini di tempat yang sepi dan gelap seperti itu. Banyak pohon-pohon di sini. Mungkin enggak lama kita di sini. Jadi kita biar kita masak dulu teman-teman, kita bikin api di sini. Mungkin nyamuknya bisa hilang di sini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di situ. Aduh. Semoga bisa. Jadi teman-teman, kami mempersiapkan untuk memasak-masak ini teman-teman. Jadi ini udah jam 12. Masih awal ini. Mungkin di sini jam 12 belum ada suara apapun teman-teman. Jadi kita masak-masak dulu di sini. Ini udah kami bawa dari perkebunan di belakang itu. Jadi kita masak-masakin dulu, baru kita istirahat di sana. Waktu kami masuk, kami ketemulah sama satu warga. Jadi ketemulah sama satu warga, kami bicara dengan bapak itu. Yang bapak itu bilang, ternyata di tempat ini teman-teman banyak binatang buas. Binatang buas, kami sempat sih melihat tadi waktu kami jalan di arah situ teman-teman. Jadi waktu kami lihat binatang itu seram sekali. Udah mau meninggal. Udah kotor semuanya dia, udah rapuh, udah kerut kan, kayak gitu. Ini kami pas kami melihat itu kami lari, enggak bisa kami kejar binatang itu. Dan binatang itu enggak bisa dilari lagi karena dia udah lemas. Mau meninggal dia. Terus kami jalan ke sini, kami lihat lokasi ini. Jadi tempat ini sangat pas buat kami. Jadi kami di sini aja dulu. Jangan.
Jadi teman-teman, ini nasi Indomie. Jadi ini nasi Indomie kami bikin malam ini. Aduh, capek nih teman-teman. Di waktu kami masuk ini, kami belum persiapan untuk makan di sini. Jadi kaget waktu kami mendengar ada yang jalan di sini, tapi nggak tahu arah mana, nggak tahu, belum tahu dia teman-teman. Ini udah mulai ganggu kami. Ya. Udah mulai ganggu. Gimana kemarin udah? Suara apa nih? Lihat. Jom, itu apaan jom? Itu. Sudah hilang. Kok nggak ada jom? Ada orang berdiri di sini jom. Di sini jom. Tadi di sini jom. Tadi ya. Di sini. Kok tiba-tiba hilang jom? Ini aneh jom. Ya. Aneh nih. Kok tiba-tiba hilang? Insyaallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ini aneh dong. Ya. Kok jadi, tadi berdiri di situ? Ya, tadi di situ, cuy. Tadi di situ kan kayak ada orang berdiri di situ. Pas kami angkat kameranya, teman, tiba-tiba hilang. Ya, enggak entah kemana hilang, enggak tahu nih. Soalnya di tempat itu tempat sampah, teman. Ya. Nggak tahu siapa yang buang-buang sampah sini. Ini seram sekali ya teman di sini. Makanya tempat yang sampah itu teman ternyata ada kayak gitu juga sih. Masya Allah. Anjir. Sangat mengerikan di hutan ini ya. Itu bau apaan? Bau kumi ya? Coba kau hisapkan bau apa nih? Jadi teman, ini heran bagi kami teman. Iya. Pas kami lihat di situ teman, kayak ada orang berdiri. Orang berdiri di situ. Tiba-tiba hilang. Ya. Pas kami angkat kameranya teman-teman, tiba-tiba nggak ada lagi, hilang. Bajunya warna putih. Warna putih, pakaian warna putih, dia suruban. Ada suruban di atas kepalanya. Ada suruban di atas kepalanya, terus baju dia putih. Putih padu dia, putih, memang putih serang. Bah hilang teman-teman, makanya kami sampai kaget waktu kami melihat itu. Waktu kami melihat itu teman-teman di situ, kaget kami. Gak sempat kameranya ditangkap ah. Kalau kameranya kita taruh di situ bisa tangkap nih teman-teman, kameranya. Ini sangat kapok nih teman-teman, sangat kapok kami. Tiba-tiba muncul, gak tahu tiba-tiba muncul itu apa, teman-teman. Nanti kan, pas kita pulang dari tempat ini, ya. Kita nanya sama bapak yang ketemu pas kita masuk ke sini kan? Ya. Kita nanya kepada dia, selain binatang di dalam hutan ini, apalagi yang ada di hutan ini? Kita belum tahu, kita orang binatang di sini, bukan orang tinggal di sini. Ya. Nah, kita nanya kepada dia, apa dia bilang. Terus besok kita sekali lagi kita camping sini. Ya. Ya. Oke, ini kita nanya besok. Nah, Pak, kenapa hari pas kami duduk di sini di tenda, di tempat kami camping, selalu kami diganggu. Nah, kita nanya kepada bapak itu.
gimana jawaban dia? Udah tahu kita di tempat ini memang ada sosok apaan itu belum tahu. Kita nanya besok. Yeah. Semoga bapak itu cerita sama kita. Tadi waktu saya masuk, saya belum nanya sih dari bapak itu. Bapak itu kasih kabar kepada saya, kalau kalian masuk hutan itu harus hati-hati karena di situ banyak sekali binatang buas. Gitu. Aja dikit, ya. Dia ngomong. Belum dia dikasih tahu apakah di sini ada makhluk-makhluk kayak gitu. Nah, nggak bilang sama bapak itu. Besok kita lanjut nanya sama dia. Aduh. Taruh ini dulu. Biar kita bisa pantau teman-teman. Jadi di sini biar kita pantau. Apa ada di cerita ini belum tahu kita. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Gak berani lagi nih teman. Di saat kami duduk di sini, tiba-tiba muncul sesuatu di depan mata kita. Gimana perasaan kita walaupun kita melihat tiba-tiba dia hilang? Kalau orang teman-teman gak hilang seperti itu. Kalau orang itu lari, bukan hilang dia. Jadi pas kami lihat tiba-tiba hilang. Itulah yang kami penasarankan, bahwa itu apa? Ya. Ya, kau ada tercium bau-bau apa? Bau ini teman-teman, kayak bau keminyan. Iya, dekat sungai itu tuh. Ada orang terbang. Berdoa aja. Kita berdoa di sini. Semoga malam ini enggak terjadi apa-apa buat kami. Amin. Kalau ada makhluk-makhluk gaib di sini, kami bukan kami mengganggu kalian. Kami di sini untuk sementara, untuk menghibur teman-teman kita semuanya. Amin. Bukan kami mengganggu kalian di sini. Amin. Bukan kami menghancam kalian di sini. Amin. Jadi enggak bisa diganggu kami. Amin. Jauhlah dari kami. Amin. Orang enggak bisa diganggu kita di sini. Kalau orang keluarlah, keluarlah menghadapi kami di sini. Kami ya. Cuma berdua di sini. Amin. Walaupun kecil ataupun besar di sini, kami cuma untuk menghibur di sini, untuk membuatkan konten di sini, bukan kami mengganggu kalian. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau kamu dari situ, sekali. Aku pukul teman. Aku pukul dia sampai dia marah, kami kabur. Ya. Ambil marah orang kita. Iya. Dodoi, si Dodoi. Tapi yang tadi saya lihat itu benar teman-teman. Bukan kami rekayasan, bukan kami settingan, itu benar itu. Di sebelah kami di situ, di depan kami ada muncul sosok baju warna putih, dia pakai surban. Jadi itu
Semoga itu orang baiklah datang ke tempat kita untuk menjaga kita, untuk melindungi kita di sini. Jadi kita harus waspada di sini. Mungkin kalau ada makhluk-makhluk gaib di situ, Derman, bisa kita baca doa di sini. Semoga dia hilang di dari tempat ini. Nah, tempat ini teman sepi dan seram. Tempat ini kecil. Kalau kita jalan ke situ, terlalu besar juga sih, teman. Itu teman buah pisang. Itu buah pisang kita makan. Ini teman-teman. Itu enak loh teman-teman. Ya. Ini enak buah pisangnya. Saya di situ saya betik di kebun orang. Jadi kalau ketahuan bisa ditangkap kita cuy. Tapi dua aja agak banyak lah. Sebenarnya. Jadi teman-teman, ini makanan udah masak kami buat kan. Jadi kita kayak biasa kita lanjut makan. Kalau teman-teman ada makanan di rumah ataupun di meja untuk kita makan sama-sama. Walaupun kalian di rumah nonton video kami di hutan, tetap kita harus makan bersama-sama. Dengan Pizzali. Gimana rasanya? Enak. Enak lah cuy kayak gini. Itu makanan untuk vitamin buat kita cuy. Ini enggak tahu ini apa aja. Ini suaranya. Masih ketemu. Udah basah nih. Kau nih. Ya. Hati-hati. Aneh. Kita makan aja lagi. Ini teror. Kok bisa makan lagi nih cuy. Aneh, semakin lama kami di sini, teman, semakin ada yang ganggu kami. Tapi siapa yang ganggu? Ini entah siapa, belum tahu, teman-teman. Itu suara apa? Anjay. Ini udah resah semuanya cuy. Ini
mungkin ini cobaan buat kami. Kami selalu masuk ke hutan tanpa pamit dari warga. Mungkin kita belum tahu di tempat ini bahwa apa yang ada di tempat ini, kita belum tahu, teman-teman. Jadi selalu kami masuk ke hutan pas kami untuk penginapan, untuk kami pasang tenda ataupun di tempat kayak gini, teman-teman. Ternyata selalu kami dihantui sama sosok penghuni gaib di sini. Mungkin di sini banyak sih, teman-teman. Jadi kita nggak tahu arah mana dia munculnya, nggak tahu. Ini soalnya ada di sini. Bayang-bayangan, perasaan-perasaan kami di sini ada di sini. Cuma kita belum bisa meyakinkan bahwa di tempat ini ada. Tempat ini seram banget, teman-teman. Seram banget. Memang seram, luar biasa seram. Karena suasana itu gelap semuanya. Kalau kita mati lampu semuanya, teman-teman, itu semakin gelap. Gak ada bisa kita lihat apapun di sini. Ya. Apinya gak terlihat. Alhamdulillah. Jadi kami ini mau istirahat di sini, teman-teman. Kalau ada yang teman-teman melihat sesuatu di arah sekitar kami di sini, teman-teman, tolong di komentar di bawahnya, teman-teman. Ini kami istirahat ini sebentar, teman-teman. Mungkin kami melihat sesuatu di sini nggak bisa kita lihat, teman-teman. Jadi kita harus tidur. Mungkin pas kita tidur ada bayangan sedikit di sini. Mungkin kalian tahu di kameranya. Biar kita pergi di tempat kayak gini, teman-teman, biasanya nyaman kita, enak kita dua-dua. Ternyata nggak bisa nyaman kita di sini, nggak bisa nyaman di sini karena selalu ada yang ganggu kami. Mungkin itu orang ataupun makhluk gaib itu, teman-teman, belum tentu, teman-teman. Di belum tentu itu binatang ataupun makhluk gaib gitu kan, belum tentu. Karena kami belum jelas melihatnya. Melihat untuk belum jelas melihatnya di kameranya, tapi kami pernah sih melihat itu. Pernah melihat itu bayangan ataupun makhluk-makhluk yang ada di tempat yang kami camping setiap malam ini, teman-teman. Ya. Kalau di hutan ini banyak apa tuh? Aduh, udah lupa. Tadi bilang sama abang itu. Ya memang di sini sih banyak sih. Karena keadaan ini, cuaca ini kan belum tentu baik. Ya. Gimana hutan baik-baik? Ya. Gak ada sih. Kalau di hutan gak ada yang baik, gak ada. Ya. Cuma di dalamnya suasananya kan udah buruk. Udah buruk, udah ada penunggunya. Ya. Kalau malam. Waktu kita camping di sebelah kuburan di malam yang kemarin, ya. Kan situ kan ada suara yang menangis di ya. Sebelah kuburan. Kita kan pas sebelah kuburan kita. Teman-teman, ceritanya di tempat ini. Ceritanya sih belum sempat aku ngomong yang selengkapnya dari bapak itu. Besok kita, malam besok kita jelaskan ceritanya. Heran kami di sini. Allah, 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 Allah. Jom. Mana Jom? Mana Jom? Hei, udah. Arah mana ni Jom? Jom. Ini, kita lepas. Ini apaan Jom? Siapa Jom? Hah? Gimana kita ni? Okey, cuy. Ini sangat kami menakutkan, cuy. Nah. Jadi kami gak bisa membalikkan lagi ke tempat tenda itu, cuy. Mungkin kami ini diteror sosok orang ataupun makhluk-makhluk gaib itu, teman-teman. Gak bisa kita berkunjung lagi di tempat tenda kami.
Masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Astagfirullah. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gimana kita pamit di sini aja? Ini saya pusing kali nih. Coba kau pegang kamera. Yuk kita ke tendanya. Di sini. Ini aneh. Karena tempat ini aneh. Tiba-tiba ada yang neror kami di sini. Masya Allah. Ini Jong, gimana kita Jong? Kita mau lanjut lagi ataupun kita pular ataupun kita tidur di sini? Tidur aja. Tidur di sini. Kamu ya. Yakin sanggup di sini? Sanggup, sanggup. Kalau kamu sanggup, ya udahlah kita di sini aja. Tapi kalau saya ini tidak bisa kita bertahan lagi. Enggak ya. Bisa aku bertahan lagi. Kalau kamu sanggup, ya udahlah kita tidur di sini. Yuk. Saya bersih tenda dulu. Masya Allah. Aduh. Minggir, jangan dulu, sabar. Ambil ini semuanya, masuk tasnya, masuk dalam tendanya. Di mana kita tidur? Di luar, di dalam? Luar aja. Kalau ada apa-apa bisa kita lihat ya. Coba kau buka yang besar. Ini apa? Besarnya. Biar ini besar nih cuy. Jadi walaupun ada kita melihat sesuatu di sini, bisa kita kabur ataupun kita lari cuy. Aduh. Oke teman-teman, kami mau istirahat di sini dulu. Ataupun teman-teman, kalau ada teman-teman melihat di sekitaran kami di sini, apapun yang teman-teman lihat, tolong di komentar di bawah ini teman-teman. Oke Jong, kita tidur di sini Jong. Ketar sekali dekar nih. Hah? Layar nih. Apa? Ketar. Ketar apa? Ketar. Oh, enggak ketar. Ini memang ini. Apa nih? Yuk. Aduh. Ngan. Aduh, utapan jamu yang gede sekali. Astagfirullah. Suara apa nih? Ada orang, aduh, terbang. Panik enggak aku? Di arah sini teman-teman ada yang terbang. Kaget kami. Enggak tahu entah. Ya? Teman-teman, ada orang terbang, cuk. Ya? Panjang.
Takut nih. Takut kau. Ya, sini. Enggak apa-apa. Kameranya di situ aja. Ya.